tiga saudara dukung kami. There. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ibu kami ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di sini ya, dengan suatu apapun. Semoga acara yang akan kita rencanakan berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, teman-teman dari PMB Kabupaten Mojokerto ini, jadi saya mewakili Bapak Kepala Desa Seluruh Kota Ilir. Dalam hal ini ada beberapa hal yang kami sampaikan. Kami ucapkan yang pertama selamat datang kepada rombongan ke desa kami, ke kantor kami. Jadi nyambutan kami ada yang kurang karena Pak Bu kami dari jam 8 sudah akhiri buat ini topik buat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang kedua sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Lumpung Selatan. Kepada Bapak Camat dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Ya, pertama barangkali kami ya tidak menyampaikan bukan dimaksud menyampaikan yang penting kami kita bacakan kepala dinas PMJ beserta rombongan. Dari kemarin perjalanan menuju Rangka Lurus, SP3 Jaya, balik ke Makmur, nyebrang lagi jam 12 malam ke Muara Sungai Pasir. Tidak ada suara sejenak pun ada penyeberangan melangkah laut itu. Habis itu depok kegiatan tadi pagi menuju lagi ke Sungai Jeruju. Habis Sungai Jeruju menuju lagi mohon maaf kepada perangkat desa, kepala desa, ketua BDD, ibu tim BKK, barangkali terlalu lama menunggu dan maklum di perjalanan. Sekali lagi kalau tadi kepala desa menyampaikan menunggu dari jam 8 tadi, nanti anak ada rapat, tetapi masih hebat kita jempoli. Ibu Haja Nusula berserta rombongan dari kemarin sampai hari ini tidak lelah-lelah. Terima kasih. Itu saja barangkali mohon kiranya waktu relatif singkat ini kepada ibu tolong memasukkan motivasi apresiasinya terhadap kepala desa berkhusus kepala desa Rumah Lilin, perangkatnya, ketua PPD, relawan COVID-19, terkhusus juga Camat Gunung Selapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan Pak Camat. Kita sampaikan kepada semuanya.
Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Dinas PMD kepada Dato' Menteri pada Ibu Nur Sula dan selamat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Camat Teluk Serapan beserta jajarannya dan serta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta pengurus dan kepala desa Teluk Serapan Hilir beserta jajarannya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan pertemuan ini dalam rangka pembinaan secara terpadu dari kami dari PMD, yang mana memang sudah terjadwal etapa terakhir adalah ke Selatan Timur dan sebelum Timur kami ke Selatan Hilir. Alhamdulillah Bapak Ibu masih semangat, masih segar kembali, pertemuan kita masih terlaksana. Kami ingin melihat sejauh mana karena sekarang kami juga tidak sempat lagi untuk survei desa. Tansi itu membutuhkan data. Kemarin kita baru KB, pendataan KB, dilanjutkan dengan pendataan statistik dan lagi pendataan SDGs. Syukur-syukur kalau petugasnya sama dipakai oleh dinas-dinas sanksi itu. Artinya sudah paham dia untuk menemui data individu atau kakak kelompok daripada rumah tangga tersebut. Nah kemudian lagi mengenai tugas-tugas dari tim relawan desa melawan COVID-19 ini, sampai sekarang kita masih masa pandemi. Desa Mawar Covid ini tetap melaksanakan tugas karena kita satu tahun kemarin kita sudah selesai melaksanakan, diperpanjang lagi dengan tahun ini kepala desa karena ada duit yang harus dipertanggungjawabkan melalui dana DB yang 8% itu boleh membelanjakan sarana prasarana Covid untuk pilkades. Jadi panitia tidak perlu merencana ataupun memproposalkan ataupun daripada pembinaan kami, walaupun secara singkat katakanlah kami to the point langsung ke arah situ, jika ada pertanyaan, ada masukan ataupun ada kira-kira solusi yang harus kita pecahkan ataupun kita cari solusinya permasalahan hambatan dan segala macam, mungkin masih ada waktu kita 5 menit untuk tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya, atas sambutannya, dan juga atas kehadiran daripada Bapak Ibu. Atas kekurangan kami mohon maaf. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemerintahan kita, kita adalah dengan barangnya doa tadi, maka berada kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup acara dengan sama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Kami langsung tutup. Ya, setelah acara ini dan bubar langsung disusun untuk tutup bersama dengan kawan-kawan. Jadi yang dari perangkat desa langsung di belakangnya, Pak. Ya. Dapat, masih dapat. Pinggir dapat juga, Bang ya. Dapat. Terima kasih. Sudah.
Terima kasih.